Nih, efek yang lainnya juga banyak, modulasi nih ada auto wah, tremolo, pass shifter ya, flanger, chorus ya. Kemudian ada pitch ya. Yang lainnya juga banyak, delay, reverb ya. Ini clean teman-teman ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Jari Brass. Oke teman-teman, di sini saya akan menjalankan aplikasi Deflect ya, menggunakan Guitar Link ya teman-teman. Ini sudah saya colok ya, sudah saya persiapkan teman-teman. Kita langsung buka saja ya. Ini kamera saya taruh di sini teman-teman. Oke, nah kita buka aplikasinya teman-teman. Aplikasi Deflect di HP Android ya. Nih, kita coba jalankan bisa atau tidak ya. Nah, sebelumnya ini saya pakai gitar Ibanez ya, teman-teman. Ini udah connect nih, teman-teman. Nah, suaranya masih belum ini ya, belum mantep. Nanti kita bisa atur-atur, teman-teman ya. Nah, untuk efek yang putih ini nih, teman-teman. Nah, ini untuk efek overdrive ya, dengan ampli stock amp ya. Di sini efek gitarnya banyak teman-teman, begitu juga dengan amplifiernya teman-teman. Nah, ini amplinya teman-teman, banyak ya teman-teman. Bisa coba dengan HP-nya ya, bisa buka aplikasi Deflect ya. Di sini langsung mainkan saja Deflect. Ini Deflect-nya tipe lama sih teman-teman ya, tipe 4.4.2 ya. Nah, yang ini yang normal nih, soalnya kalau yang terbaru pasti berbayar ya. Berbayar ya, kalau ini enggak teman-teman, tinggal mainkan saja. Karena ini sudah unlock ya, Deflect tipe ini sudah unlock, jadi gratis, bisa kita mainkan ya, dan bisa download, cari di Google teman-teman ya. Nih, efek yang lainnya juga banyak, modulasi nih, ada auto wah, tremolo, pass shifter ya, flanger, chorus ya, kemudian ada pitch ya. Yang lainnya juga banyak, delay, reverb ya, reverb nih. Ini reverb nih teman-teman. Nah, ini reverb ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa pakai delay juga. Mantap delaynya. Nah, ini delay ya teman-teman, mantap nih.
ini amplinya. Kalau memang nggak begitu mantap, kita bisa ganti teman-teman amplinya, mau yang mana terserah di sini ya. Ini ada JCM 800, ada 5550 ya, kita coba. Nah, mantap teman-teman pakai ampli ini ya. Atau mau ampli yang lain juga ada. Pokoknya di sini tinggal pilih aja teman-teman ya. Di sini ada JCM 800. Mantap teman-teman, bisa pakai efek modulasi atau yang lainnya. Di sini ada tremolo nih. Nah, mantap kan. Kemudian bisa coba yang modulasi lainnya teman-teman. Di sini ada, nah, phase shifter ya. Nah, itu ya phase shifter, mantap teman-teman. Kita coba yang lainnya, ada chorus di sini. Nah, ini chorusnya teman-teman, mantap. Di sini banyak teman-teman ya, ada equalizer juga, ada looper ya, pokoknya di sini banyak teman-teman. Bisa mau pakai ampli apa aja juga terserah. Nah, ini clean teman-teman ya. Keren teman-teman, sini bisa pakai tremolo ya. Soundnya adem teman-teman. Adem sekali, bukan adem sari. Bisa pakai efek apalagi teman-teman. Nih ada ampli yang lainnya ya. Ini kita coba ampli ini teman-teman. Ini ada
drive-nya ya. Drive-nya punya drive yang mantap, teman-teman. Kalau pakai ini, kalau delay-nya enggak diaktifin jadi kalau pakai delay keren nih ampli ini. Kalau midnya di sini gurih banget ini efek. Kita coba gabung dengan yang lainnya. Oke, teman-teman. Mantap sekali. Oke. Segini ya. Sangat mantap sekali.